nak buka lagi dia punya bubble wrap tu. Lepas ni saya akan bubble wrap lagi sekali. Saya akan tebalkan lagi bubble wrap. Tapi kalau hancur juga, akak beritahu je saya. Nanti saya refund balik, right? InsyaAllah. Okay. 10 ringgit je, guys. Limit 2. Limit je kena berat di jombel je. Murah, murah, murah. Dibeli, dibeli, dibeli. Okay, lepas tu kita ada bedak. Bedak saya pun, saya bagi lelang je ni RM25. Bedak cuma ada 7 pieces je, guys. Siapa cepat dia dapat, eh. Bedak cuma ada 7 pieces sahaja. Ada 7 pieces sahaja, eh. Bedak ada 7 je, guys, eh. Okay, siapa nak boleh tekan bakul kuning. Ui, dah nah. Jangan cakap sold out bedak. Tinggal 2 lagi, guys. Bedak ada 2 lagi. Bapak laju. Bedak ada 2 lagi. Mak ai. Satu lagi bedak. Satu lagi. Satu lagi. Sold out. Sold out. Bedak sold out. Sold out. Dalam masa 10 saat. Luar biasa, guys. 10 saat kita sold out bedak kita. Yalah, 7 je, guys. Terima kasih, Kak. Thank you. Sold out, okay. Bedak sold out, okay. Bedak sold out. Mantap semua. Tuan-tuan dan puan-puan, memang terbaik. You guys semua memang awesome. Memang terbaik. Saya buka COD, eh. Sebab ni saya percaya dekat kakak saya. Dan saya percaya dekat buyer-buyer saya. Jangan joy saya, okay. Okay, sold out. Bedak kita sold out. Okay, alhamdulillah. Terima kasih yang membeli. Semoga memberi manfaat dan semoga dilimpahkan rezeki selalu yang mana-mana support Hafiz. Okay, ni kita ada lagi 8 pieces, guys. 8 pieces. Eh, iya ke 8 pieces? Yep, 8 pieces, guys. 8 pieces je lagi kita ada ni. Ha, 8 pieces je lagi ni. Okay, siapa nak? Cuma RM10 je, guys. Ha, ini color-color yang memang color-color viral, ya, guys. Teman-teman dan tuan-tuan. Oh, bunyi dia nampak. Bunyi dia. Ni color yang viral lah. Color mostly color-color yang orang suka lah, guys, eh. Kita ada 8 pieces lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian yang dihormati, yang dikasihi, yang disayangi. Ladies and gentlemen, we just have a only 8 pieces, okay? 8 pieces. Only 8 pieces. Oh, ada 7 pieces lagi, guys. Terima kasih yang purchase. Ada 7 pieces lagi, ya. Ini kita ada buka COD. So, you guys boleh je dapatkan barang ni dulu. Bayar waktu penghantaran sampai, guys. Okay? Bayar waktu penghantaran sampai, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian yang dihormati, yang dikasihi, yang disayangi. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Okay, bedak kita sold out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sold out. Afi ada lagi satu tapi Afi nak simpan. Ke ada yang nak beli? Tak, tak, janganlah bagilah saya satu, guys. Saya tak ada stok nak pakai ke nanti, kan? Tak, saya pun pakai, kan? Macam tu, eh. Ada satu lagi tu saya punya lah. Saya simpan. Okay. Ini ada 8 pieces lagi. 7 pieces lagi. Lip serum 2 saya. Lip serum pula. Lip matte 2 saya ada 7 pieces lagi. Siapa nak boleh tekan bakul kuning kat bawah ni, guys. Saya akan pinkan bakul kuning yang ni. Saya akan pinkan saya punya. Sold out kita punya tu. 2 lip matte ni ada 8 lagi, guys. Ada 8 lagi. Siapa nak boleh COD. Boleh COD. Siapa nak boleh COD sekali. Ada 8 lagi. 8 pieces sahaja lagi, tuan-tuan dan puan-puan. 8 pieces je, guys. Ini limited edition by HA, guys. Benda ni memang tak ada jual kat luar, guys. Cuma ada dekat live saya saja. Dan cuma ada 8 pieces sahaja. Nah, terima kasih yang purchase. Thank you so much yang purchase.
Thank you so much yang purchase. Tadi ini Kak Nora kan. Kak Nora tadi ni free satu limit. Sekejap. Saya set up kan terus. Ini malam kita packing je terus. Perfect. Ini botol kaca ni. Jadi kita kena hati-hati sikit. Alah gelap pula. Sabar jap saya ambil lampu saya jap. Tada. Yang di Indo dilelong juga kak? Ya, dilelong juga benar. Tapi di Indo tak banyak ya, ada berapa aja. Ada berapa piece, berapa ini aja. Dilelang juga betul. Oh ni mascara, mascara tak ya? Mascara dah rosak. Mascara dah rosak. Ya, mascara ni dia dah kering. Dia dah kering. So saya nak buang. Saya nak buang sayang. Jadi saya bagi je lah eh. Okay. Saya bagi je eh. Dah kering. Dah kering. Korang boleh je sebenarnya. Cairkan dia sebenarnya. Jadi cara-cara nak cairkan dia. Rendam dalam air panas betul. Okay. So jadi. Saya tak jual. Saya bagi je. Okay. Tapi tak banyak. Alright, siapa yang beli produk saya tu, maybe ada yang beli 2, ada yang beli 3 kan, saya bagi ni 1. Okay, siapa yang ada beli 2, siapa yang ada beli 3, saya bagi 1. Tapi mascara ni dah kering, cuma ni saya tak jual, saya bagi free je, okay. Nanti akan order kat Mi Bunda Yani di Indonesia. Boleh, boleh kat cintaku, boleh sayang. Okay, siapa yang beli dua produk ke, dua pieces ke, tiga pieces, saya bagi. Tapi tak banyak eh. Tak banyak ni. Okay. Saya bagi je. Saya tak jual. Ni saya tak jual. Saya bagi free. Alright, saya free. Yang beli tiga pieces, saya bagi 1 free. Tapi nanti defrostkan dia, okay. Rendamlah air panas dulu bagi dia cair dulu. That's all. How are you? I'm good. I'm very good, bro. I'm very good. Guys, so ni ada lagi 7 keping. 7 lah. Ada berapa lagi? Ada berapa lagi? Ada berapa lagi? Mana 2 limit ni? Why you flu ah? Ice. Sesama sikit lah, Gary. Macam ni lah, Gary. Biasalah Gary. Tak boleh jadi ni, tak jalan ni. Okay, macam ni lah. Tak boleh jadi ni. Makan vitamin C. Sudah, I baru lepas makan tadi. Tak boleh jadi ni guys. Okay. Buy this one, I give this one. Purchase ni, saya bagi free ni. Settle. 2, RM10 je. Let's go.
Purchase sleep mat saya bagi satu. Ni, tapi ni kena kena ni lah. Kena apa? Kena ni, kena carikan dulu. Saya bagi tahu awal-awal kan, sebab dia dah kering. Saya nak buang, nak buang sayang. Sebab dia boleh pakai lagi. Nak buang sayang dia boleh pakai lagi. Rendamlah dulu dalam air panas ke kan. You guys boleh lah guna kan. Dah beli bedak nak tu ya Cil. Okay, kalau cukup saya bagi je kak. Saya bagi je. Benda ni memang nak bagi free pun. Panaskan sendiri eh. Ni dah kering tau. Nanti korang panaskan je lah. Korang pandai-pandai lah kan. Daripada saya buang kan. Betul tak? Daripada saya buang. Baik saya. Ni kan. Dia ada je lagi. Dia kering sikit lah. Daripada saya buang. Sebab dia banyak. Ada dalam berapa puluh lagi. 20-30 pieces lagi. Eh apa pula aku pakai? Arel tu lah. Silap. Salah. Untuk dijual tak? Tak jual. Bagi free. Tak jual, bagi free. Saya tak jual, saya bagi free je. Nak tengok ada ke tak kan. Tak panas sikit. Oh, jadilah. Eh, tak nak lah pakai. Nanti tak boleh nak padam. Dah buat ke? Dah. Lawan. Boleh lah, guys. Barang free, guys. Barang free, kan? Benda free, guys. Boleh lah. Okay, so ada berapa lagi ni? Ada berapa pieces lagi ni? Korang boleh tengok kat situ tak? Ada berapa pieces lagi? Yeah, terima kasih yang beli. Okay, you beli ni, you dapat free ni. Okay, tapi this one dia dah kering. Tapi you nanti you masukkan air je. You panaskan ke, you masukkan air panas ke kan. You goncang-goncang dia. Sebab dia nak buang. Daripada air buang, baik bagi je kan orang kan. Lepas tu ada kegunaan untuk dia kan. Macam itulah cerita dia. Okay, if you buy this, I give you this for free. Okay, bedak kita sold out. Lip serum kita pun ada lagi. Siapa nak lip serum boleh roger saya dekat. Eh, jangan roger. Beli je kat Pokok Kuning. Jangan roger saya. Beli kat Pokok Kuning. Okay, beli kat Pokok Kuning. Jangan roger saya, risau lagi. Okay, ni kita punya lip serum masih ada. Lip serum kita masih ada. Okay, lip serum pun RM10 je. Saya dah kata RM10 je tuan-tuan dan puan-puan. RM10 je. Murah mana nak cari weh. Eh, ni orang jual RM20 weh. Orang jual RM20 weh. Tak banyak lip serum saya ni.
Okay. Yang mana-mana tanya tu, boleh beli dekat Paku Kuning. Boleh COD guys. Saya ada buka COD eh. Hello Mr. Nobody. Thank you for ini. Thank you punch card dekat saya. Thank you so much. Okay. Ini nama dia Lip Serum guys. RM10. Oh, saya tak pin eh Lip Serum. Tada. Oi, dua lip matte Hafiz tinggal dua lagi. Last stock, last stock. Dua lip matte ada dua lagi. Ada dua lagi. Last, last, last. Ada dua lagi. Ada dua lagi. Ada dua lagi. Ada dua lagi. Ada dua lagi lip matte L ni. Dua lip matte tu. Ini lip serum yang Hafiz tengah bungkus ni. Lip serum nama dia. Ha, this one lip serum. Ha, ni lip serum. Ada lip serum guys. Lip serum ni RM10 satu guys. Ambil je. Lelong, lelong, lelong. Kak Ligo pun nanya. Nanya apa tu? Kak Ligo pun nanya apa tu? Kak Ligo tanya apa tu? Kak Ligo tanya apa tu? Harga di Indo kalau sama aku mau 10 lip serum tu. Kak Ligo, contact kat me. Sebab dekat Indonesia tu stok tu tinggal berapa saya tak tahu lagi. Sebab tengah kira. Tapi yang Hafiz tahu tak banyak lah dekat Indo. Ada beberapa. Maybe ada. Ada kot. Puluh-puluh ada kot. Nanti tu pun tanya kat me. Okay. Tanya kat me. Tanya kat me. Sebab tadi Hafiz dah check kat me dah. Dah bagi tahu kat me. Cuma dia tengah check. Tengah check. Apa? Tengah checking berapa pieces yang tinggal. Kak boleh tanya kat Mi. ini saya punya. Tercampur ni. Yang baru ni. Jalan jam pula. Sementara jalan jam tu, akak tekan baku kuning kat bawah tu, boleh dapatkan lip serum saya. RM10 je kak. Kat luar saya jual mahal kak. Dekat dalam live saya je saya bagi RM10. Kat luar saya jual mahal kak. RM15, RM20 saya jual. Dekat akak ni, akak tekan beg kuning ni, akak dapat RM10 je. Nampak untungnya lah. Hai, beli COD pun boleh. Kalau tak ada duit dalam bank, bayar cash. Bayar cash boleh, tak ada masalah kak. Aku dah buat kat Mi yang buka. Kejap lagi dia reply lah tu. Kejap lagi dia reply. Nanti saya bagi tahu kat Mi. Kat Ligo pun nak 10 pieces kan. Dan order terima kasih. Wah, dah habis ke? Limit 2? Limit 2 kita dah sold out. Lagi 2, lagi 2, lagi 2. Limit 2 kita ada lagi 2. Aku mahu Fiz biar habis daganganmu. Boleh kat cintaku. Nanti saya kira ada berapa lagi stock. Tak, ini saya lelang-lelang je kat cintaku. Saya lelang-lelang je. Lelang-lelang je. Yalah kau daripada saya buang kan. Biar saya bagi je murah-murah. Buang eh. Lah daripada saya. Lah biar kat situ kan. Lama tak ter apa? Tak ter tak rosak nanti kan. Biar saya jual je murah-murah je. Tak apa. Sebab saya pun dah berhenti production dah untuk saya punya lip serum ni. Saya pun dah berhenti. Abang giginya cantik. Cantik kan kalau cantik tekan beg kuning tu. Kalau cantik tekan beg kuning tu. Maskara, maskara ternyaman yang pernah aku pakai. Allah, maskara dah rosak dah kok. Maskara tu saya bagi free je. Saya bagi free dekat siapa-siapa yang beli Lip Matte Duo ni. Saya bagi satu free maskara. Tapi saya suruh dia defrost balik, panaskan ke
panaskan balik mascara tu, campur air ke, campur air panas ke, rendam air panas ke, pandai-pandai lah. Daripada saya buang, saya bagi je. Dari dulu kalau buka baku kuning sendiri dah habis, tak boleh. Tak boleh. Sebab dulu saya ada stokis. Kalau saya buka baku kuning, saya buat jualan, kesianlah stokis saya. Dulu saya ada stokis. Kalau saya buat baku kuning, kesianlah stokis saya. Kesianlah. Stokis kan dia ambil banyak. Saya ni nak berniaga bukan untuk kepentingan saya, kan. Dalam masa yang sama, saya tolong akak-akak yang lain, tolong stokis-stokis yang lain. Macam tu lah. Saya kalau cerita pasal berniaga ni, kan, produk saya ni, walaupun ni produk saya, kan, keuntungan yang saya ambil tu tak untung pun, tak banyak pun. Serius saya cakap, tak banyak. I thought really, really, you know what? Tak banyak. Saya tak pernah rasa keuntungan yang untung pun. Tak pernah rasa keuntungan yang untung pun. Saya tak pernah rasa ada keuntungan yang untung pun bila saya jual produk-produk. Betul. Saya tak tipu. Saya malah nak cerita je. Saya nak cerita je. Saya tak rasa pun beruntung niaga. Kalau saya markup seorang, mungkin untung lah. Okay. So, siapa nak? Beg kuning tu ada kat situ. Beg kuning dekat sini RM10 je. Saya bagi RM10 je. Korang boleh purchase. COD pun boleh. Okay. Siapa nak, saya dah pindah kat situ. Alright. COD pun boleh. Kita punya ni ada 2 pieces lagi. Siapa nak boleh beli dekat bakul kuning kat bawah. Okay. Alright. Let's go, guys. 2 pieces lagi saya nak habiskan ni. Tak ada cadangan ke nak buka restoran? Tak ada cadangan ke nak buka baju daddy? Abang nak sponsor ke? Abang nak sponsor, saya okey. Jom, kita buka restoran. Ada je cadangan, bang. Nak juga ada kedai sendiri, kan. Tapi modal kasar, bang, buka restoran. Modal kasar, bang. Kalau baju daddy nak collab dengan saya ke, kan? Boleh je. Saya ada je perancangan, tapi kasar, modal kasar, bang. Limit sold out. Yay! Thank you so much. Terima kasih. Okay, limit kita sold out, guys. Okay, saya beritahu lagi sekali. Limit ni, okay, saya bagi satu free gift yang ni. Tapi yang ni dia dah kering. So, korang kena panaskan, eh. Kena cairkan, okay. Panaskan rendam light panas ke, okay. Cairkan dia punya mascara ni. Ni saya bagi free je. Daripada saya buang, biar saya bagi, okay. Alright. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Guna nama sebenar, ya. Order, ya, Cik Abi. Okey, baik. Dibeli di saya tu, ni. Saya nak live apa ni, complete wishlist. Last the live peniaga pula. Macam ni lah cerita dia, Joya. Orang nak live complete wishlist, dia live peniaga pula. Macam ni lah hidup. Macam ni lah kehidupan. Siapa Joya? Joya tu macam dia random lah. List saya tinggal berapa? List saya tinggal tak banyak lagi tu. Rasa dia dah 30 pieces tu.
Lip serum ah. Ada berapa, ada 30 pieces je lagi tu. Tapi saya kena kira balik tu. Alright, lip serum guys. Siapa nak boleh roger. Bisa kirim ke Australia. Allah, Australia kak. Australia boleh postage ke? Australia boleh postage ke tak? Australia boleh postage ke tak? Saya try tanya dulu boleh kak? Akak DM. Ni DM kat Zida. Akak DM Zida kak. Nanti akak DM Zida. Bagi alamat dekat sana dulu. Saya tanyakan dulu berapa postage dia semua. Kan? Boleh aku tunggu. Akak cuba DM ni. DM alamat akak dekat Kak Zida dulu. Nanti saya tanyakan dulu besok saya nak buat postage ni. Saya pergi tanya dulu. Kalau boleh, akak bagi tahu. Tapi dah habis dah bedak. Ni semua dah habis. Ada lip serum je ni. Ada lip serum je. Restore macam mana yang minat? Serius lah Abang Junaidi. Abang Junaidi ajak top business lah. Alamak. Saya, kalau saya kan, saya suka restoran restoran western pun saya suka. Lepas tu cafe pun saya suka. Cafe-cafe kan, cafe-cafe zaman sekarang kan orang buat kopi-kopi kan macam tu. Tom yum pun saya suka. DM siapa? DM kat Zida. Ni Zida. DM ni. Tu DM saya itu tu. Kak Mas Nunah. Kak DM dia bagi alamat. Bagi alamat, bagi WA. Saja je nak sembang-sembang lah. Semoga menjadilah bang. Jangan sembang je bang. Okay? Semoga menjadi. Semoga menjadi ke depan insyaAllah. Macam tu. Saya doakan juga. Saya doakan juga untuk abang. Semoga menjadi. Mana tahu future kan. Agak Indo beda kan. Agak Indo pun dia. Tadi saya dah bincang dengan Kak Mi. Kak Indo pun ada harga dia. Dia dah kurangkan lah. Dah lelang juga Kak Indo tu. Nanti tanya Kak Mi, okay? Tanya dengan Kak Mi. Agak Indo saya suruh Kak Mi yang bagikan ni lelang. Sebab stok dekat sana, dekat Kak Mi. Dia lelang juga. Dia jual murah lah. Dah aku tuju itulah. Saya nak gerak dah ni. Nak off dah ni. Settingkan. Dah berapa dah tinggal? Saya punya stok ni. Bateri pun dah tak ada ni. Nak gerak pergi mana? Nak masuk ni? Nak pergi postage? Nak pergi postage risau. Geraklah boy maghrib. Aku maghrib memang aku off. Maghrib off lah boy. Risau postage sekarang. Nampak ni? Order nampak? Order banyak kan? Nampak? Order saya hari ni meletup cuy. Habis. Habislah lelang kan. Alhamdulillah. guys. Gentle lah guys. Cerita sini habis sini guys. Sikit lagi guys. Aduh, sayangnya tak grab benda ni guys. Saya nak close sale ni. Sikit lagi lip serum. Siapa-siapa nak? Ada nak sana? Boleh COD guys. Boleh COD guys. Boleh COD siapa nak. Boleh tekan beg kuning dekat bawah ya guys. Sikit lagi. Saya nak close sale lagi dalam 7 orang je. 7 orang saya close sale.
Yeay, terima kasih kan. Okey, cepat. Dua. Boleh COD ke? Boleh COD. Boleh bayar terus pun bisa. COD pun bisa. Haa. Saya nak close lah. Nah. Adik saya rembai habis along. Yuk. Oh, Singapore ya, adik. Ayuh. Singapore. Akak, kalau saya... Akak order satu je kan yang saya nak post Singapore kan. Lagi mahal lagi postage. Kalau akak rela, tak apa. Kalau akak nak saya post kat Singapore, kalau akak rela, it's okay. Banyak lah ni. Okay, go ya. Ada zero RM10. Dah berapa dah? Saya nak lagi... Lagi enam orang je. Saya nak close seal. Kak order banyak. Tapi tak banyak dah stok dekat saya. Kak Erin. Boleh Kak Erin. Kak Erin DM ni. DM Kak Zida. Kak Zida tolong saya sekejap eh. DM Kak Zida bagi tahu dia. Tapi bedak semua dah habis, tinggal lip serum je. Bedak semua dah habis lah. Kejap je. Ini je. Cik stok lagi ada berapa lagi guys? Sekejap, stok saya ada berapa lagi? Lagi lima orang je guys. Saya nak close sale. Lima orang je. Lip serum je lagi. Okay, dah tiga WhatsApp. Okay, baik Kak Erin. Baik. Kak Erin ni baik lah. Bedak hari tu. Kamu ada tiga. Dia nak strawberry tu. Nanti akak WhatsApp kat Zinda. Kak, janganlah suruh saya hantar dekat Hong Kong. Hong Kong postage mahal, Kak. Kak tahu tak? Okay, ini saya jual RM10. Okay, ini saya jual RM10. RM30,000. Alright. Postage nak pergi ke Hong Kong, satu item ni, below dan 0.5 kilo, RM80 tau. So, bermakna Kak kena bayar RM90. Hampir 369. RM90. Hampir dengan berapa ya? Kali 3. 300,000. Untuk satu item je kak. Membazirlah kak. Bang, aku di Australia mau kirim ke Indo. Oh, kamu mau kirim ke Indo. Kalau mau kirim ke Indo, kamu bisa lewat saya punya ini. Ada kakak saya yang di sana. Dia ada lagi stok ini di Indonesia. Bisa lewat dia, ya. DM ke kami. Kami pun tak ada dalam desanya. Dari Australia, ya? Kau jauh, ya, kamu? Jauhnya kamu kerja kah sampai kat Australia? Nitip sama Mama Ki, Kak beli barangnya. Oh, okey. Boleh. Boleh. Oh, banyak dah guys. Dah lah guys, saya nak off dah. Belum close lagi eh. Lima orang lagi. Saya nak lima orang lagi guys. Saya nak lima orang. Janganlah habiskan, nanti ada yang nak beli. Ada lagi sikit. Lima orang lagi. Saya nak close sale ni guys. Lima orang je lagi.
Satu. Terima kasih. Thank you. Dua. Terima kasih. Thank you. Lagi tiga. Let's go. Lagi tiga lip sana saya guys. Cepat guys. Stok dah tak ada dah. Ini last eh. Korang beli ni. Ini last dan terakhir. Dah tak ada dah. Saya dah tak buat dah. Saya dah stop production. Dah tak ada dah. So ini korang boleh lah buat kenangan ke, simpan ke kan. Sebab memang dah tak ada dah. Saya memang dah tak akan jual dah. Ini produk semua. Tidak akan dijual lagi. Ha. Boy, thank you boy. Dua-dua yang mama cik. Boleh. Kau tak ambil boleh. Banyaknya. Dalam tak sedar dah berapa puluh dah saya packing. Beratus dah. Dalam tak sedar dah berapa beratus dah saya packing ni. Saya artis boleh? Boleh. Apa pula tak boleh. Awak je boy. Okay dah guys. Dah eh. Saya nak off dah. Okay, saya dah beli satu. Terima kasih. Thank you, Dik. Thank you so much. Thank you so much. Hello, Kak Siti. Cikgu Siti. Tak nak try ke limit saya? RM10 je kat Cikgu Siti. RM10 je. Lelang-lelang je, Dik. Lalu lelok je. Lagi dua orang je. Aduh. Dua orang je lagi. Saya nak close seal ni. Tapi adik is beli je. Nak juga saya adik. Ayo. Saya kat manis. Ada marker pen lah kak. Dah lama tak buat kerja artis. Pen. Dah lama tak buat kerja hati. Saya tak ada marker pen. Yang COD tu kalau postman postman datang, jangan tak ada kat rumah ya. Risau. Dia buka COD macam ni lah. Risau. Okay. Alright lah guys. I think sampai di sini je kot untuk saya punya live hari ni. Jangan enjoy daya lah. Itulah pasal. So lah guys. Saya rasa sampai di sini je untuk kita punya live hari ni. Terima kasih juga semuanya yang dah berkongsi rezeki dengan saya. Thank you juga sama semua yang dah support Hafiz untuk beli Hafiz punya productivity ni. Okay, terima kasih juga semua ni. Ada apa kat hidung? Ada kat hidung, dik. Abang sesama ni, dik. Okay, nanti kita jumpa lagi korang semua. Terima kasih. Saya doakan semua semoga dilimpahkan rezeki selalu. Dipermudahkan segala urusan dunia akhirat dan diberikan kesihatan yang baik untuk semua. Okay? Salam rindu, salam sayang daripada saya, Hafiz Salong. Jangan lupa untuk semua jaga mata, jaga hati, jaga diri. Bye. Abang demam pun. Ya, dik. Demam pun berniaga, dik. Nampak? Haa. Kesianlah kat abang ni. Belilah dua ni. Janganlah beli satu. Belilah dua. Demam-demam pun kerja. Meniaga. Sebenarnya ya, Beb, ya, yang paling aku rekomendasikan banget itu ya, etalase.
Etalase 4 ukurannya berapa kak? 16 cm itu kak Mawar. Ini loh yang paling best seller itu memang etalase 4 ya. Tapi etalasenya sudah tak sematkan ya kak Nurea. Etalasenya sudah tak sematkan, jadi etalasenya tuh paling atas sendiri. Udah tak sematkan kalau etalase 4 ini ukurannya juga udah gede banget kak Nur. Dan ini tuh yang paling best seller kita ya. Ukurannya ada di 40 cm kali 60 cm sayang. Atau di 16 cm ini tuh udah ada framenya kak Nur. Warna framenya tuh aku ada dua warna Beb. Ada yang warnanya tuh putih, sama aku ada yang warnanya tuh frame hitam. Jadi nanti kak Nur tuh udah bisa pilih ya framenya mau pakai warna apa. Ini framenya udah bener-bener yang tebel banget ya Beb ya. Kalian bisa cek sendiri, ini framenya tuh bener-bener yang tebel banget. Apalagi nanti bagian belakangnya itu udah ada pengait kak Nur. Ini harganya lagi aku promoin. Normalnya itu tuh kak Nur kalau CO-nya itu dapat di harga 160, tapi karena kak Nur CO-nya di live aku sekarang tinggal 103. Cara kirim fotonya gimana kak? Boleh kirim fotonya tuh nanti ya kak Nur ya, kalau udah selesai CO. Jadi yang pertama kan nanti kak Nur CO dulu kan, nanti kalau udah CO baru bisa kirim foto. Nanti kirim fotonya bisa lewat chat titik atau bisa lewat chat W. Caranya gini Beb, gampang banget sih. Aduh, bentar ya. Cara kirim fotonya gampang banget sih, Beb. Jadi yang pertama itu tinggal klik aja kan di keranjang kuning. Nanti kakaknya tuh tinggal pilih tuh Kak Nur etalase mana yang udah Kak Nur tuh CO. Sama tadi Kak Nur tuh udah jadi CO etalase paling atas ya. Tadi etalase 4 tuh yang ini ya Kak Nur, BTW etalase 4. Nanti Kak Nur tinggal klik aja etalase 4-nya. Kalau udah, Kak Nur tinggal klik chat aja Kak Nur di bagian pojok bagian bawah. Nanti bisa langsung klik lagi tanda plus dan tambah, pilihnya di bagian foto. Nah nanti Kak Nur kan bisa cari tuh foto dari album mana yang pengen dicetak, terus kakaknya tinggal oke aja deh buat pengiriman. Atau kalau Kak Nur tuh mau kirim fotonya lewat chatwi boleh ya sayang. Nanti kakaknya tinggal bilang, Kak aku mau kirim fotonya lewat chatwi, nanti kita bakal kasih nomornya buat Kak Nur, seperti itu. Gimana Kak Nur? Gampang kan? Nanti bakal aku jelaskan lagi deh kalau Kak Nur emang udah selesai CO ya. Terang aja nanti bakal